Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng untuk ini kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Untuk melakukan pemotongan tumpeng, mohon mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dan pemotongan tumpeng nanti akan diserahkan kepada Kepala SMK Negeri 2 Purwokerto. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas untuk menuju ke ruangan yang berada di belakang panggung atau taruh untuk beramah-tamah bersama untuk menikmati hidangan tumpeng. Tanda peletakan batu pertama pembangunan gedung dan selesainya peresmian gedung ruangan. Dengan selesainya ramah-tamah nanti, maka rangkaian acara pada hari ini selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.